Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sepertinya saya udah lama banget ya guys ya, tidak upload video guys. Nah, kesempatan kali ini saya akan melihat video reaction dari Rizal Mukh ya guys, sambil mengisi waktu luang ya. Saya juga menonton video Rizal Mukh ya guys, agar kita tidak stres dalam bekerja nih guys ya. Oke, sebelum saya ke videonya, terlebih dahulu saya berharap kepada kalian semua, jangan lupa di like video saya ini, di komen, share, dan di subscribe ya guys. Nah oke guys, di sini saya akan mencari video terbaru dari Rizal Mukh guys ya. Cemilan Teguh Suwandi, apa nih? Kembar tapi beda. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung lihat videonya guys ya. Gimana kabarnya sobat-sobat mancanegaraku? Bercanda aja aku ini ya sama girlku ya. Udahlah, absen dulu paling jauh dari mana? Ini kejauhan. Kapan lagi lo nonton konten dari Meksiko? Meksiko guys. Di kapal pesiar gini ada cangcimen. Ada dari Meksiko, terus dari Taiwan, Korea, sarang hiu lah pokoknya. Ya, kalian kayak biasa, tag aja story ke gua. Coba lah, yang paling jauh dari mana? Ntar gua repost lagi ya biasa. Kencana. Guys, lagi capek-capeknya malah ketemu lampu merah yang kencana. Hijau. Lah. Kan merah tanda berhenti, kuning apa kuning? Siap-siap. Kok cepet banget ya? Jalan. Udah kuning. Siap-siap. Ngek. Udah berhenti lagi. Tanda kedewasaan itu ketika lo sudah mulai sering bengong, mikir masa depan, kalau sudah ada beban mikirin gimana caranya menyelesaikan beban-beban masalah yang ada. Justru kalau makin dewasa, makin tua, nggak pernah bengong, bahaya. Iya benar. Ada dua kemungkinan, memang cuman gila atau Bocah apa tua nakal. Nakal tuh nggak apa-apa lah kalau udah tua juga. Tapi memang harus ada waktunya untuk bengong dikit, memikirkan tanggung jawab. Mikirin cara beli rumah di umur 25. Emang? Gua mumpung ada bujang nih. Masuk gua mumpung ada bujang, gua nanya. Mikir apa? masa depan tuh di jalan itu. Gua tanyain juga bengong. Berarti emang ini valid ya? Valdi. Fakta menarik yang jarang orang tahu. Jika kamu digigit ular kobra, jangan panik. Yang kamu lakukan cukup oleskan minyak kayu putih ke bagian gigitannya, lalu kubur seluruh tubuh kamu dengan kain kafan. Gak salah kan? Meninggal guys. Gak salah kan? Diolesin dulu, dibungkus kain kafan. Bener. Gua abang ini dari pertama kali videonya mulai tuh udah trust issue aduh suaranya. Konten tai. Aduh. Konten tai gitu ya guys. Saat ini maksudnya konten tai. Katanya kalau digigit kobra punya waktu 30 menit sebelum lewat. Nah. Maksudnya lewat mati. Katanya kalau digigit kobra punya waktu 30 menit sebelum lewat. Jadi gigit 3 kali biar jadi 90 menit. Gak gitu mah. Makin cepat matinya. Mempercepat dong. Harusnya mempercepat. Kayak nginep di hotel, extend deh 90 menit. Sorry ya, mabok. This is Tokyo. Ngapa katanya mabok? Idaman Genji nih. Iya pada videoin semua. Kalau komen juga pasti pas di sisi Cogi langsung merinding tuh kan. Cogi lapan. Pakai water heater gitu. Ini Satria keluaran dan balik. Beda Satria. Satria FU itu yang lo maksud. Kok lari ke motor ya? Lari dari cowok yang dulu gak punya duit. Langsung dibalas guys ya. Semakin tua yang mereka butuhkan bukan ketampanan dan fisik lagi, tapi mereka tuh butuh kemapanan. Realistis aja. Realistis ya. Hah? Emang kalau barang ketemu Mereret lah gue. Lari dari cewek biaya aja tapi minta dimudahin. Tapi bener juga, gak apa-apa cewek tuh punya standar yang realistis tuh gak apa-apa. Karena memang hidup memang harus begitu.
cuman ukur kadar diri gitu loh. Maksud tambahnya gitu kan. Siapa nih? Mirip ya. Ini yang kembar tuh. Enak kamu Teguh, sekali mancing dapat dua. Oh, ada dua ini. Oh, ada dua ya. Oh, salah ini, salah. Harusnya ada tiga. Waktu itu kayak ini. Harusnya gitu loh, tiga. Mancing satu dapat tiga gitu gak sih? Ping ini, motor sama helmnya. Rambutnya juga. Ya, rambut Sarah juga kadang begini. Buat semua konten kreator dan editornya, tolong penggunaan sound effect pada tempatnya. Jangan semua video sound effect. Betul, aku sepakat. Memang ini menurutku ya. Udah terlalu overuse. Semua mbaknya tuh dikit-dikit. Ada orang jalan. Ada orang duduk. Ya memang operis tapi gak yang segini. Emang ada yang? Gak apa yang segini. Ada orang muap. Jadi lucu. Gua kalau pertama kali ingat, ya kalau gak salah ya, koreksi aja kalau gua salah. Pertama kali itu yang gini tuh yang, ah ya kan, kita kimo kan? Kita kimo. Itu lucu serius. Bahkan ada orang gomba, nih gituin. Bapak kamu presiden ya? Kok tahu? Kamu bisa jadi wapres? Wah. Gak apa-apa. Emang standar komedi TikTok sekarang begitu. Megang kopi woman gitu juga udah bukan lagi. Sekarang mah diem. Mbak Taylor, aku mau ganti oli dong. Segala Taylor tuh sekarang sebenarnya fungsinya tuh sebagai penyanyi mancanegara. Atau orang-orang sekarang tuh udah kehilangan pegangan, cowok. Udah gak ada Tuhan lagi sekarang. Ngeluh sama Taylor Swift. One, two, call, package. The train makes me and could look that far. We'll be in some post. Gue gak pernah nemu cowok di teknisi bengkel manapun tuh yang ganti oli tuh. Gak pernah nemu aku. Kalau gini mah. Bang Oli. I'm okay. Pengangguran di Indonesia. Tembus 7,86 juta orang per Agustus 2023. I'm fine, Kincana. Jadi karyawan dengan spesialisasi berikut satu pendidikan minimal saya satu dengan IC 3,0 mampu berbahasa Inggris, tidak merokok, mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Corel Draw double ya. Microsoft Office sama Corel Draw dua orang yang berbeda, dua jobdesk yang berbeda. Jangan jadiin satu. Mampu bekerja di bawah tekanan, mampu membelah lautan, mampu mengubah air menjadi anggur, mampu berjalan di atas air, mampu menghidupkan orang mati. Bener, inilah kenapa ada 7,86 juta orang nganggur. Ku menahan rasa sakit. Bloker yang dekat. Pajero. Kalau ini enggak ada lah ya. Yang tadi ya lah ya. Maksudnya enggak bisa. Ini untuk para pencari pekerja. Lu tuh jadi nyari karyawan itu kan manusia ya, bukan dewa ya. Jangan yang multitasking, multi talent satu paket gitu. Beda urusannya. Bisa ngolah data, bisa bikin desain. Nanti menarik, usia 25 tahun. Pengalaman di dunia. 25 tahun. Ini kan kita baru mau ngelamar. Gimana kita bisa dapat pengalaman 5 tahun kalau kita belum pernah diterima kerja? Lagi juga lu kan mintanya di punya pengalaman 5 tahun, berarti tarik ke belakang 5 tahun sebelumnya usianya masih 20. Usia 20 tahun, 20 tahun itu masih skripsian. Masih. Wih, beda dong itu mah. Itu meter makan mie. Aduh, kayak enggak sempat makan aja nih guys ya. Tapi akhirnya kembalilah ke Benson ini. Gua udah cukup capek dengan Benson. Oke. Gencana. Helikopter nih. Video sebelumnya yang makan mie tadi, gue nahan untuk gak nyebut merek. Helikopter nih, biasanya polanya helikopter nih. Aku gak ngikutin ya Luffy tuh sampai katanya kan tamatin Luffy dulu sebelum kiamat gitu kan. Nah dulu zaman aku bocil nonton Luffy tuh emang manusia karet. Oh, One Piece ya. Hey, I'm okay, I'm fine, Kincana. Orang koyo ngono tuh mas.
Gak kayak gitu cara mainnya. Lu taruh aja pose yang ganteng, pang gitu. Hey, I'm okay, I'm fine, Kinchana, Kinchana, thank you. Gimana nih, apa jalan tempat itu udah sebagus sih? Ya. Sampai gak butuh semua. Neng, neng, neng. Ku menahan rasa sakit, betul ini nahan rasa sakit. Wow, bener, ya. Merek sebelah kan ada yang begini. Nah, ngepel nih kalau bikin yang begini juga namanya kan semua produk Apple diawali dengan I kan. I Engsel namanya. Cuma beat kropos habis kena hujan. Gua apa nih awak, guys? Gak bisa ikutan aku nih yang begini-beginian dari kemarin mah. Senggol dong, lu pakai ular. Turunkan tablet CapCut. Gini gak sih ya? Akibat dilarang. Dilarang. Ya, bener. Kayak gini ya memang. Iya, iya, benar. Agak sini dikit. Ya, set. Gini kamu.